guys, bahannya sederhana ya. Tempe kita iris-iris, kita goreng, ada teri, kita goreng juga, kemudian matang-matang tanah, ada asam, nanti kita ambil airnya aja. Bumbunya yang digoreng, saya nggak pakai bumbu ulek ya, guys. Begini saja, bawang merah, bawang putih, jahe atau lengkuas juga boleh. Kemudian cabai sesuai selera. Ada lagi gula merah dan daun jeruk. Jangan lupa, kita tinggal tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Oke deh, kita akan masukkan semua bahannya ya guys deh, dalam minyak yang sudah saya panaskan. Oke. Kering tempe sesuai dengan yang saya harapkan. Wow, campurannya teri sama kacang guys, kacang tanah. Yummy yummy. Ini ya, ngabisin nasi liwet ini. Yummy.